Kan nggak salah ayu deh, kan udah. Orang tahu bukan salah ayu. Nggak salah kau nih, udah usah kau nih, saya. Nah, ada. Sedih aja bang, dari kecil ikut ayu kayak gini terus, tambah lagi masalah yang harus si ayu. Udah lah. Jadi kita cari di tempat sana deh, kalian tinggal gitu ya. Gak usah kau nangis-nangis. Sedih, ikut ayu kayak gini kali lah bang. Lagi nak pulang orang tak balas kan, gara-gara mama ni ada juga dia. Mek, orang ni sedih dua-dua ni nangis juga ini. Darah cendol kali kak. Aku jadi sedih juga ini. Dek, bang rokok abang itu bang. Udahlah dek, yuk udah. Udah. Udah kan, yang penting kita udah minta maaf. Kalau kita salah kita minta maaf. Udahlah, yuk. Udah dek, udah. Assalamualaikum, halo brother-brother, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berpatin kita brother-brother. Hari ini aku mau bawa Camai sama Ayu ke tempat pulang. Apa masalah mereka diusir dari situ? Aku bisa ambil kesimpulan kenapa mereka kena usir gara-gara siapa namanya itu abang itu namanya? Adikmu itu loh. Gara-gara abang itu dia buat pondok di situ, jadi semua kena imbasnya gitu. Mek, sini lah, Bang. Jadi gimana, ayo kita ke tempat pulang lah kita. Kau mau enggak ke tempat pulang? Abang aja lah, abang. Kenapa kau enggak mau? Karena saya takut ya bang, karena kemarin itu karena Almarus juga masih bobo-bobo aja bilang bang, itu barang itu bukan udah di sini bang, barang itu bang. Barang apa? Samurai segini loh. Kamu ditebas nih lehermu? Dibawa, dipegang dia barang itu. Nangis aku bang disitu. Mau digini, mau dibacok ya kau? Iya, mau kasihkan yang aku. Mak, bisa segini. Gini, Mek. Udah, itu. Kita lupain, kita sama-sama belajar kehidupan, gini deh. Intinya kita pernah dibantu sama tulang itu. Ya kan? Kita yang muda, kita yang minta maaf loh. Gitu, apa masalahnya gitu. Kan bukan salah kalian karena kalian diusir kan? Kalau kan minta maaf bang, mungkin ayo belum bisa lama gimana karena ayo terlalu sakit hati bang. Mamanya dia aja gak pernah mukul dia bang. Nah, ini orang lain mukul dia cuma kali dua kali tidak ini. Kena perkat kau? Kena strike? Kemarin kan kena pukul sekali gara-gara marah. Ini lagi tanpa alasan, kami gak tahu apa-apa. Kami gak pukul, siapa bang istri mana yang mau nengok kami dipukul tanpa alasan bang? Gini, yuk, udah, gini aja. Kita yang muda nih. Udah, kalian gak usah sedih-sedih, kau jangan sedih-sedih, nangis pula kau. Udah. Lagipun surat nikah kalian sama dia, gitu ya kan. Kita ambil yuk, kesana ya. Abang temenin. Ya kalau kita salah kita minta maaf. Abang pun minta maaf sama tulang. Gitu aja. Terima kasih kita sudah numpang di pos itu. Berapa lama kita di situ ya, kita terima kasih lah, kita ucapkan makasih. Udah, gak usah dendam-dendam lah gitu-gitu. Mungkin dia lagi mabuk, marah mabuk ya tulang. Kayak mana kok bisa dia mabuk ngubah cokok gitu? Mungkin dia lagi mabuk enggak, yuk? Iya, dia lagi minum tulang itu. Katanya kalian enggak mau bilang bahwa abang itu buat pondok situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau enggak larang abang itu. Udah kami bilang lah pula. Bukan kami bilang, pulang yang datang ke rumah kami. Dia nanya, itu punya pondok siapa, apa pajak siapa. Tapi punya adiknya Bowo itu, aku bilang kan. Mana ada tuh ikatan adik ya, itu urusan tulang lah, aku bilang gitu. Ya, itu urusan orang itu, abang enggak mau urusan pribadi mereka. Makanya aku bilang, itu urusan tulang lah, aku bilang kan. Nanti aku nyampaikan dia, itulah punya adik Bowo itu katanya. Dia mau macak rumah di situ, tapi udah aku bilang jangan buat di sini, nanti gara-gara itu nanti kan yang kena. Jadi gara-gara itu, gara-gara dia mau buat pondok situ, kalian kena usir? Itu dia intinya? Iya, gara-gara itu. Oke lah, kita... Udah, kita yang muda, kita minta maaf, kita silaturahmi aja deh. Oke, Mek, mau gak? Males aku kan, bang. Ambilnya terlanjur, bang. Terlanjur apa? Males kenapa? Udah
Kenapa? Kena lagi lah dia buat aku. Tahu lah aku lagi. Udah nggak usah dendam, udah. Gak boleh kayak gitu. Udah kita silaturahmi aja ke sana. Kita surat nikah kalian itu kita ambil dulu kan sama dia kan. Ayolah. Kau aja yuk. Ayo di sini aja ya. Ayo sekarang di Pasar Indo nih. Ayo di sini aja ya. Biar camainya aja di sana. Sama abang nih. Aku rasa ayo enggak mau lah Bang lepasin dia. Ah, sama abang. Sama abang berdua deh. Nah, abang tanggung jawab abang ini camai. Enggak mau lah dia lepas. Untuk ngamen pun ayo enggak boleh dia ke sana loh, Bang. Karena ayo pun bawaan bunting udah penatai kejadian kayak gitu, Bang. Tapi aku udah siap ngangkat barang. Itu pun yang dia angkatnya barang sama si Ame. Orangnya pas pula hari itu diusir juga sama tulang. Makanya orang tuh bilang, mereka lihat papaan ini, ya itu urusan kalian lah, jangan nimbas ke kami toh. Abis ibu itu kena usir pun kami juga kena usir. Udah biar. Kalau baik-baik kan biar enak di sana ya, nanti aja. Ke panggil. Sama apa kok abang tanggung jawab? Gak apa-apa. Iya. Abang tanggung jawab. Ada sampai. Sebentar aja ya udah biar abis biar istilah biar selesai. Kita ambil surat nikah kita. Kita kan di sini, enggak usah di sana lagi. Enggak usah di sana lagi, udah kalian di sini aja. Nanti kita cari yang daerah-daerah sini aja. Oke, Mek. Abang bantu kau cari daerah sini. Biar nanti abang ngamen di sana kan enak. Orang tuanya aja enggak pernah mukul dia. Ini orang lain yang tanpa alasan apa-apa mukul dia. Ini yang mana Bang enggak sakit hati? Misalnya Bang Peri di posisi Mek, Kadin dari posisi Ayu. Kayak mana lah abang ngerasain kayak kami ini? Kalau aku nggak tahu ya. Nah, pastinya udah mikir-mikir ya kan, nggak usah nggak mikir lagi mentempat aja. Tapi karena si Amek baik, karena si Amek baik sama tulang itu tidak toleransi Bang sama si Amek. Karena si baik kali dia, udah tampak gara-gara mangga, orang pun banyak bilang gara-gara mangga laki kau mau dipukul kayak gitu. Dua mata aku sekali udah aku biarin Bang, itu dua kalinya, hampir ketiga kalinya. Mau nggak sampai kapan lagi pun gitu gara-gara mangga Bang. Nangis kok, kok nangis? Sedih pula kau, dari meleleh mata kau. Udah lah, yuk. Udah, abang temenin. Biar gak ada salah pahaman gitu. Siap-siap. Oke, brother-brother, si Camai mau kujumpain lah sama tulang biar kita gak ada salah paham. Dan kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk tulang lah yang udah kasih pos itulah yuk ya. Oke, ayo di sini aja, Dek. Ikut dia. Bobo-bobonya siapa yang jaga? Ada si Bambang kok. Ayo enggak mau Bang ninggalin kami. Ayo udah. Udah trauma. Oke lah, benar-benar ini kita langsung ketemu sama tulang ke Panbil. Ini kita lagi di Pasar Indo. Sekalian itu abang tuh minta surat nikah kalian itu. Iya, itu yang penting. Oke, Bray. Langsung kita ketemu di Panbil. Coba belajar kok pijakin kakinya bisa enggak? Panas ya? Gak bisa. Kasian kali lah di awak nih ah. Bisa ha. Panas. Udahlah Dek. Ah, sakit. Gimana? Coba tiap pagi kalau kayak gitu yuk. Jangan sedih-sedih kelet. Enggak ada aja sedih-sedih lah. Udah enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya. Santai. Ya, Din. Ya. Oke, brother-brother, kita naik angkot nih ya kan. Udah, Mek, ini angkut kalian ya. Sama lah, aku ini angkut juga, Bray. Sip. Ini bimbar nih, Bray. Oke, sampai ketemu di Panbil ya. Cih, mobil pribadi ya, berdua aja kalian, Pak. Jangan sedih-sedih, kalian. Yo men, Bray, kami sudah sampai di daerah Muka Kuning Panbil Batam. Ini kita mau ke tempat tulang nih sekalian nanti surat nikahnya. Tadi udah disiapin. Ayo, Bray. Enggak, pinjam gini yuk. Ayo, Bray. Enggak pakai sendal dia. Hei, kita. Apa?
Ini tadi udah dikasih surat nikah kalian sama tulang. Surat nikahnya kemarin kan sama tulang kita simpan di sini. Ini karena si Camai udah pindah ke Pasar Induk ya bro, jodoh jadi diambil. Tulang boleh nggak kita bantingin tuh? Oke, tulang. Ini apa istilahnya kan yang bertanggung jawab sama mereka kemarin ya kan. Mereka pindah kemarin itu gimana masalah itu? Enggak ada masalah itu. Ini jauh sebelumnya. Aku hanya menyampaikan sama mereka bisa tinggal di situ, saya kasih lampu gratis. Iya. Tahu-tahu ada rencana mereka mau beli TV, mau beli iya, udah itu saya nggak terima. Oke. Karena saya tahu posisi lokasi ini masih posisi terlarang itu terlindung. Jadi yang kedua, aku dua kali ke sana ada mendirikan gubuk di sana. Mereka ini diam. Nah terus aku larang dibongkarlah besoknya dipasang lagi. Nah, dan ku tengok orang ini akrab di sana nyapu-nyapu. Kalau nyapu kebersihan itu saya setuju, tapi kalau mendirikan rumah itu enggak bisa. Ya. Karena itu hutan lindung. Dengan ada alasan orang ini, mereka sudah koordinasi dengan orang Toer. Toer ini siapa? Daerah Toer lewat dari pagar itu Toer enggak ada lagi. Di luar Toer itu adalah di pam punya. Saya sudah lama di sini tidak mau mengganggu ketertiban di pam. Kalau saya dikasih menumpang bersyukur, kita jagalah jangan sempat di pam tersinggung. Ternyata di sana dua kali saya tegur, dua kali ada di situ mau didirikan. Nah itu saya nggak terima, saya usir semua, saya kejar. Aku nggak peduli kalau saya diganggu. Ya. Oke, tulang. Sebelumnya aku minta maaf sebesar-besar ini sama tulang. Tapi kan untuk mengenai TV kan awak kan udah ini tulang, udah izin sama tulang kemarin kan. Izin ngomong aja izin kita ngomong. Masih. Karena aku gini. Kalau memang Mas Peri sudah mau membantu, itu sangat bodoh. Kenapa kalau segitu uangnya? Kenapa enggak harus tinggal di kamar? Aku sebenarnya suka sama orang ini di situ. Aku dengan syarat bilang buat perjanjian panggil Mas Peri. Aku bukan memisahkan antara anak dengan mama. Saya enggak suka di situ ada Mak Erot. Karena antara Mak Erot dengan ini terbiasa kalau kompak enak, kadang berantem. Itu. Pun enggak saya suka. Cuman yang belakangan ini terakhir orang ini diam-diam kenapa? Kata orang ini itu saudaramu. Mas saudara saya kenapa dia enggak ngomong? Oh, jadi intinya kamu bisa ngambil kesimpulan gara-gara abang itu mau pindah ke situ jadinya semua diusir semua tulang. Iya, ya. Karena ya. Ah, karena itu, karena aku takut itu orang gila, aku enggak peduli adiknya kandung, jangankan adiknya. Daripada korban anakku istri aku lebih bagus kutinggalin. Yang gara-gara adiknya. Saya enggak peduli. Sini, karena ini udah lama saya rintis. Oke, jadi intinya gimana ada sini, Mas? Oke, jadi intinya ucapkan makasih lah sama tulang. Makasih banyak lah tulang, karena udah dibantu tulang untuk sejauh ini tulang. Aku belum kemarin tuh sebetulnya untuk kami larang juga abang itu tulang. Kau larang, tapi nggak perlu kau larang. Tulang ini gimana? Itu aja. Kau ada yang lapor sama tulang kemarin? Tapi aku sebetulnya udah nyuruh. Aku udah kesana. Pertama-tama udah kusir, berdiri lagi. Aturan kalian koordinasi dulu sama tulang sebagainya. Jangan itu. Mau bermasalah, cuma melarang orang. Ngapain kalau kalian larang? Siapa lu katanya bermasalah? Lebih sama aku. Karena udah dua kali loh, sekali udah aku cabut. Berdiri lagi. Ini, jadi kenapa saya melarang kalian mencat itu? Aku nggak mau itu jadi. Iya. Rame. Iya betul, aku paham. Kemarin udah kita bicara lain. Jadi kita selamat udah, nggak usah kita pikirkan yang lain. Jadi
intinya gara-gara satu nanti semuanya bisa kena busur. Ini pun bisa kena busur juga itu lah. Kesana ya tulangnya. Yaudah, bagusan cabut aja lah. Oke, itu Mek. Jadi, aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan beribu-ribu minta maaf aku tulangnya kan udah buat keributan gini lah tulangnya kan. Yuk, ucapkan makasih lah sama tulang. Salim dulu lah tulang, kalian udah gak disini lagi. Ini kan. Ayo, ayo. Salim dulu tulang. Yang lain makan banget, yang lain udah ngomong ini. Mana Haji, ya, ayo banyak salah, aku bilang gak bisa maaf. Ayo juga. Temen kalian yang gak ngerti, ayo. Gak usah nangis, tau. Makasih banyak lah tulang, berarti kan penjelasannya udah paham lah kita tulangnya ya. Oke, Cami, udah. Udah minta maaf, gue udah bilang makasih karena mau tulang kan. Makasih lah tulang. Udah jelas ya kan, jadi intinya si Cami udah gak disini lagi. Dia sekarang udah pindah di Pasar Induk. Tulang, aku minta maaf lah ini tulang. Aduh tulang, makasih banyak lah tulang udah support nikahin, udah ngasih jalan kemarin, ya makasih banyak tuh. Mau aku apa dong? Saja deh. Oke tuh lang ya, makasih banyak. Oke bener-bener, intinya udah clear nih kan. Jin. Apa kau yuk? Ayo nangis tuh. Kalian kenapa sama Mak Erot? Selalu ribut. Kan ya, cocok dulu kan emang ribut coba. Tanggulai orang ini pelatara sama. Iya. Jadi kalau Mak Erot di sini nanti ribut gitu, maka tulang nggak mau ada Mak Erot di sini gitu. Cikai tuh. Yuk gimana? Udah clear? Gimana? 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 Terus? Memang sa- yang memang kita tulang kan sebelumnya kan memang nggak tahu juga awalnya kan makan ngambil pos ini. Walaupun kami juga di pos itu bang kemarin ya karena menurut Mak Erot kami itu selama tulang kan. Karena keributannya tulang ini mungkin juga karena ributnya itu mama aku tahu lah mulutnya gimana kan. Ya salah orang tua juga sih. Ya udah lah apa lagi dia apa ya? BB aja makanya. Udah nanti selanjutnya kalian gimana nih? Mau pindah di mana kalian? Di kos kemarin di kos kalian pindah kemar pindah kemari udah di kos kan? Ayo rasa itu ke. Hah? Pasar Induk situ kalian nanti. Ya. Si Ayuk nangis, Ayuk. Ayuk nangis. Kok kenapa nangis? Sedih aja gara-gara mamak juga. Udah lah. Ya udah lah, Yuk. Tadi. Udah, nanti kita. Nanti kalau di sana kan kakak bilang nanti betekak lagi di sana enggak? Nanti betekak lagi di sana sama mak lo. Baik-baik lah ya. Kalau mama enggak tuh sini di mau tegur kan. Padahal makan belum kan. Tulang, tak mau apa ya tulang? Sudah. Ayo. Lang, ayo balik ya lang. Lang, ayo balik. Pindah lagi orang nih lang. Udah dek, udah lah. Sana udah enak kok, udah tenang. Ya, udah gak ada masalah lagi. Hidup kita kan enak bang. Iya. Kan enggak salah Ayu, Dek. Kan udah. Orang tahu bukan salah Ayu. Enggak salah kau nih, udah enggak usah nangis. Heeh, ada. Sedih aja Bang dari kecil itu Ayu kayak gini terus tambah lagi masalah yang harus dia Ayu. Udah lah. Jadi kita cari di tempat sana deh kalian tinggal gitu ya. Enggak usah kau nangis. Sedih deh Ayu kayak gini kali lah, Bang. Lah, Ayu mau pulang orang tak balasan gara-gara mama ini enggak ada juga besoknya. Mek, Bray, orang ini sedih dua-dua nih nangis juga ini. Darah cendol kali kak. Aku jadi sedih juga ini. Dah dek, bang rokok abang itu bang. Dah lah dek, yuk dah. Udah. Udah kan yang penting kita udah minta maaf kalau kita salah kita minta maaf. Udah yuk. Udah.
istilahnya problem mereka nggak habis-habis ya kan. Dari awal kenal si Ayu ke, jumpa di pos sana, habis itu kos, kita pindahin ke kos, habis itu kecelakaan, patah kakinya, pindah ke pos, habis itu kena usir, si Jame dipukul. Jame, udah. Gini dulu. Udah. Yuk, apa yang mau kau sampai? Semangat. Doanya aja lah, ya semoga terulang lagi kayak gini. Nangis-nangis gak ya? Oke bro? Oke coy. Nangis dia, me. Kau pun merokok, ya udah tahu istrinya om. Udah, yang penting kita udah clean, gak ada masalah. Kita yang muda kita minta maaf. Ya, kita ngucapkan terima kasih udah dibantu selama ini sama Tulang. Juga sejalan dari nikahin. Kemarin kan Tulang ngasih jalan kan, nikah kalian. Oke? Ingat baiknya yuk. Ambil hikmahnya, semua itu ada hikmahnya. Oke, Mek, apa yang mau kau sampaikan, Mek? Slow, despacito dong. Eh? Tahu ya? Yang penting kan udah minta maaf sama Tulang kan, udah ucapkan makasih kan, nasib. Mantap. Udah, balik kita. Oke lah, Bray. Sampai di sini aja ya kan. Yang penting nanti Ayu kita cari tempat di daerah apa namanya? Pasar Rindu ya. Ada tempatnya? Udah ada tempatnya situ? Udah ada kamarnya. Udah kalian tengok? Oh, oke deh. Oke, Bray, aku Ferry Kusuma bersama istriku Dinda. Aku di Muka Kuning, Panbil, Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.